Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widan dari kelas 5B, absen 23. Saya ingin membagikan tutorial cara membuat sabut jahe. Saya akan mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sabut jahe. Yang pertama, jahe 1/4 kilo, 1 batang serai, 1/2 kilogram gula, dan 250 ml air. Kita cuci dulu jahenya agar bersih dari tanah. Kupas kulitnya. Dikupas kulitnya, lalu kita potong-potong. Jahenya. Lalu serai dan kayu manis sama cengkeh. Oh iya, sudah sekalian. Aduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai kering ya teman-teman. Ini sudah hampir mengental ya teman-teman. Sebentar lagi akan jadi teman-teman. Ini sudah kering, lalu kita haluskan di wajan, lalu habis itu diayak.
lagi ya, pakai manual. Ini udah lumayan halus, lalu kita ayak. Sudah jadi, boleh dimasukkan ke toples atau ke plastik clip. Sisanya boleh dimasukkan ke toples. Alhamdulillah, sepuk jahe buatanku mantap, enak.